pulang umroh nanti bisa jadi imam, pulang umroh nanti bisa mengajarkan Al-Quran, pulang umroh bisa menerapkan Al-Quran. Dan ini ada programnya di Umroh Kesadaran. Saya yakin insya Allah dengan Umroh Kesadaran semua jamaah pulang membawa bekal takwa. Itu kekuatan yang ada di Seven Awareness, Umroh Kesadaran. Dan alhamdulillah Pak Nape memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa Umroh Kesadaran ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Dan insya Allah semoga dari PLN ini atau dari yang lain yang sudah hadir pada kesempatan kali ini bisa mengikuti program Umroh Kesadaran yang insya Allah ini akan bersinergi juga di program apa pembangunan Nakoi Point Center dengan 500 jamaah. Umroh Kesadaran sudah bisa membangun Nakoi Point Center yang akan bisa bermanfaat untuk masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.